ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tengah lapang, hatiku riang dan senang. Bapak tidak mengajarkan kamu menjadi pemalas. Hidup itu kerja keras. Dari kiri ke sini, langsung dari kiri ke sini, ini tarik. Tarik lagi ke atas sini. Nah, kalau bapak sudah tiada, kamu nggak boleh malu, lanjutin usaha bapak. Kamu harapan satu-satunya bapak. Pesan bapak, tetaplah setia menjaga permainan tradisional ini. Indonesia negara kita yang kaya akan seni dan budayanya. Bagi bapak, kejujuran, santun, dan rasa syukur adalah modal yang harus kau miliki. Buatlah bapak bangga dan dunia akan melihat ketulusan yang ada pada dirimu. Ini tantangan bagimu nak, menjaganya atau melepaskannya itu pilihan. Menjaga atau melepasnya, itu kata bapak.
dan aku lebih memilih menjaganya, menjaga warisan budaya kita, dan memperkenalkannya pada dunia.